Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi di channel AZHMH. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang 4 jet tempur Sukhoi Su-30 Rusia yang meluncurkan simultan 8 rudal udara ke udara yang sangat memukau pandangan mata. Nah sobatku sekalian, beberapa rudal udara ke udara diluncurkan bersamaan tentu menjadi pemandangan langka yang sangat spektakuler, di mana sejauh ini model peluncuran seperti itu pernah dipamerkan oleh F-15 Eagle Angkatan Udara Amerika dalam sequel film Air Force One yang dirilis pada tahun 1997 silam, dan itu hanya pekerjaan komputer grafis saja. Namun belum lama viral video pendek yang memperlihatkan bahwa model peluncuran beberapa rudal ke udara secara simultan telah dilakukan secara nyata. Wow. Dari pesan video yang diposting oleh akun YouTube memperlihatkan 4 jet tempur Sukhoi Su-30SM Angkatan Udara Rusia secara simultan meluncurkan 8 rudal udara ke udara yang diduga sebagai Vampel R-73 ataupun AA-11 Archer dalam kode NATO guys ya, yakni rudal pencari panas yang punya komparasi full dengan Sidewinder. Luar biasa. Tidak diketahui persis kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, meski tidak diketahui waktu perekamannya guys, namun video di YouTube itu sudah diunggah pada 9 Januari tahun 2017 yang lalu, di mana rekaman itu diambil dari kokpit flanker lainnya. Luar biasa. Nah sobatku sekalian, di mana dalam video tersebut memperlihatkan masing-masing Su-30SM melepaskan 2 rudal udara ke udara masih dari sumber yang sama. Disebut bahwa sebagai sasaran penembakan adalah target M6, yaitu perangkat seperti bom yang dijatuhkan dari pesawat lain sebelum turun perlahan menggunakan parasut. Target tersebut kemudian menghadirkan citra infrared atau frekuensi radio yang dapat digunakan oleh pemandu rudal untuk menyasar target M6-nya. Target M6 menggunakan casing yang sama dengan bom seri SAP seberat 220 pon guys. Perlu dicatat bahwasanya dalam video tersebut kita tidak bisa melihat berapa banyak target yang ditembakkan, jarak ke target, atau apakah berbagai rudal tadi kesemuanya berhasil dipandu untuk mengenai sasaran. Nah sobatku sekalian, bagaimana tanggapan kalian tentang aksi ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.